Guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu operator assignment ya atau operator penugasan. Nah, ini adalah bentuknya ya. Kita akan coba sama-sama kita buka PyCharm-nya di sini. Oke. Di sini saya akan buat new file ya. Lalu klik kanan Python. Di sini Python strip 03. Operator assignment, guys. Jadi kalau kita punya variabel misalnya a di sini 10, maka a sama dengan a plus 1. Ini bisa kita singkat menjadi dengan menggunakan operator ini, guys, assignment. Jadi ini sama juga seperti ini. A sama dengan a plus sama dengan 10. Ini artinya ya, ini artinya adalah a sama dengan a plus 10, guys. Oke, kemudian di sini B misalnya 5 ya, B min sama dengan 5, ini artinya di sini, artinya B sama dengan B, B sama dengan B min, B sama dengan dikurangin B, B sama dengan B kurang 5 guys. Nah ini kita coba ya sekarang, nilai A. Nah ini print ya nilai variabel B sama dengan ya B. Jadi kita coba ya guys, kita run pilih Python 3. Nah ini artinya B ya A sama dengan 20 ya, jadi nilai A nya 10 sama A plus sama dengan 10, artinya A sama dengan A plus 10 ya. Nah ini B maka menjadi 0, B ada 5, 5 dikurangin 5 kurang B min sama dengan 5, artinya B sama dengan B kurang 5. Jadi semua operator bisa digunakan guys ya, dan operator aritmatika menjadi assignment ya, jadi seperti ini. 1 sama dengan ya, plus sama dengan sini ya. Yang kedua adalah min sama dengan ya. Yang ketiga adalah ya guys di sini kali sama dengan, yang keempat adalah ya guys di sini bagi sama dengan, dan yang kelima adalah di sini sisa bagi ya, sisa bagi sama dengan. Nah untuk pangkat nggak bisa ya guys, nggak bisa karena ini dianggap perkalian nanti dua kali nih guys. Kalau pangkat seperti ini maka ini akan menjadi error nanti, tidak ada untuk operator assignment. Oke guys, jadi kalian bisa coba sendiri untuk operator assignment ya pada Python 3 ini. Oke, nah pada video berikutnya saya akan jelaskan comparison ya guys ya. Comparison di sini. Oke. Comparison operator guys. Oke, ikuti terus guys ya, jangan lupa like, comment dan subscribe. Sampai jumpa guys.